my channel Visiting Kutai Kartanegara. Jadi sekarang hujan-hujan nih guys, aku sempatkan mampir ke mana? Ke Taman Bukit Durian yang ada di kilometer 24 ini, jalan poros menuju Tenggarong Kota Bangun. Jadi aku bakal explore yang ada di dalam. Langsung aja kita ke loketnya yuk. Nah ini guys, menuju ke sini tuh untuk aksesnya aman ya guys ya. Nah di sana ada loketnya, ada mbak-mbaknya yang jaga, kita tanya yuk. Permisi kak. Di sini untuk tiket masuknya berapa kak? Rp10.000 per orang. Terus tuh untuk biaya parkirnya berapa kak? Kalau biaya parkir untuk mobilnya Rp5.000. Oh teman-teman, di sini untuk biaya mobil parkir mobilnya Rp10.000, untuk motornya itu Rp2.000, dan di sini tiket masuk anak-anak sama dewasa tetap sama Rp10.000. Oh jadi di sini untuk dewasanya itu Rp10.000, kalau anak-anak di bawah 4 tahun baru Rp5.000 ya kak. Bayi gratis ya teman-teman. Ini bukanya dari jam berapa kak? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oh jadi bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Ini BDW aku mau tanya sedikit kak, duriannya nih udah ada belum ya? Baru berbunga duriannya guys. Aduh. Aku sudah ada di taman-tamannya. Jadi biasanya tuh kalau weekend banyak guys orang-orang kesini guys. Apalagi Sabtu Minggu paling rame. Kalau biasanya paling ramenya lagi puncaknya ketika Lebaran kayak gitu. Nah kita bakal menusuri taman-taman di sini ya teman-teman. Nah teman-teman di sini nggak cuma ada kolam renang, di sini juga ada fasilitas gazebo. Gazebo yang kering itu ya. Gazebonya, nah untuk gazebonya di sini dia hitungan per jam. Jadi dia tuh di harga Rp20.000 per jam. Kalau misalnya yang kecil itu sama sih ya, Rp20.000. Ini ada tulisannya guys, Rp20.000 per jam. Terus tuh di sini nggak cuma ada musola, ada toilet, ada gazebo, ada kolam renang. Masih banyak tempat-tempat lain guys. Makanya kita langsung foto-foto di situ yuk, karena ada pos-pos tempat foto tuh. Ayo, let's go. Teman-teman di sini ada tempat spot yang pertama, ada gambar lope-lopenya. Jadi kalau kamu sama pacarmu di sini enak banget nih foto-foto di sini, guys. Di bawah sana kolam renang tadi, katanya sudah jadi kolam renang yang 1 meter tuh. Tuh kolam renang Bukit Durian yang terkenal. Jadi kalau misalnya masa-masa weekend itu banyak guys anak-anak ke sini, guys, berenang-berenang. Terus tuh di sini juga nggak cuma ada kolam renang, ada patung-patung lucu. Mulai dari ular-ularan, terus tuh juga ada King Kong. Aku bakal explore semuanya pokoknya. Ini kita ke sebelah sana lagi guys, karena di sini udah cukup kita explore ya. Ayo kak. Di sini salah satu spot yang paling disukai anak-anak karena di sini ada kolam renangnya, dan di sini yang sudah jadi guys, yang kedalamannya 1 meter. Coba lihat adik-adik kita lagi ini lagi berenang. Halo adik. Halo, tuh asik banget ya teman-teman ya. Di sini juga kalau misalnya nggak mau berenang, orang tuanya kedinginan, teman-teman juga bisa nongki di sini, nongkrong-nongkrong ya kan, sambil lihat di pemandangan. Karena pemandangan di sebelah situ guys bagus banget. Coba kita lihat ya, di bawah ada apa ini guys. Teman-teman, di sini juga ada pemandangan yang bagus. Kita bisa lihat bukit-bukit, kita bisa lihat hutan-hutan, dan di sini sejuk banget. Apalagi kalau teman-teman suka nuansa-nuansa hutan-hutan, di sini bagus guys, indah banget, dan juga hijau ya, lestari sekali guys. Namanya juga ini ya, kayak hutan ya, hijau. Aduh, aku capek banget. Di sini kita juga mau pesan makanan guys, kita pesan dulu ya. Aku eksplorkan semuanya, perut kenyang, terus itu juga kita udah lihat di pemandangan indah, terus kita bisa berenang. Terus tuh di sini gak cuma itu, fasilitas wc-nya itu banyak juga guys, jadi kalian nggak perlu ngantri-ngantri, bagus banget kan. Makanya langsung datang ke Bukit Durian, jelajahi Nusantara, tinggal Kutai Kartanegara.
teman-teman, nanti kalau kalian mau informasinya nanti aku tag di sini untuk alamat lengkapnya. Terus tuh di sini juga setelah aku selesai main-main ada jajanan juga guys, sebelah sini guys. Tapi lagi tutup guys karena kita datangnya kesorean banget teman-teman. Jadi udah tutup warungnya. Nah, coba kalian lihat sebelah sini. Di sini semuanya patung, ada burung elang, terus tuh di sini juga ada monyet, guys. Nih. Di sini foto-foto bagus nih, guys. Ini spot salah satu paling baru di sini ya, teman-teman ya. Nih. King Kong ini buatan manusia ya, guys ya. Masa buatan ini. Buatan bumi enggak mungkin kan? Nah, santai-santai di sini. Halo teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin aku explore tempat ini, Bukit Durian, karena duriannya tidak ada. Padahal kalau ada duriannya aku mau makan langsung, guys. Thank you so much. Aku sampai lelah banget ya, guys, karena di sini luas banget. Aku nggak bisa semuanya aku datangi, guys. Nanti aku kurus loh tiba-tiba, guys, kalau misalnya aku telusuri semua. Pokoknya teman-teman, dari luar Tenggarong ataupun dari luar daerah kalian datang ke sini, ke Kutai Kartanegara, karena banyak banget tempat wisata yang bisa kalian kunjungi. Contohnya di Bukit Durian ini teman-teman, di Jalan Poros Tenggarong Kota Bangun kilometer 20. Pokoknya jangan lupa kalian ikutin terus vlog aku. Misalnya teman-teman ada request aku mau kemana, kalian komen di bawah. Jangan lupa follow sosial medianya visiting di sini ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you.